Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pendengar radio Star FM yang berbahagia. Tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru 2024 bagi bangsa Indonesia, termasuk bagi kita di Kabupaten Mandailing Natal ini. Tahun 2024 menjadi tahun yang istimewa sekaligus tahun yang krusial bagi perjalanan masa depan bangsa dan juga Mandailing Natal. Tahun 2024 sering kita sebut sebagai tahun politik, karena pada tahun 2024 ini kita akan menjalani 3 pemilihan umum, yakni pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, kita berharap 3 pemilu itu dapat menghasilkan tokoh-tokoh pemimpin yang mampu membawa bangsa yang kita cintai ini ke arah yang lebih baik daripada saat ini. Saudara-saudara warga Mandailing Natal yang sangat saya cintai, marilah kita sama-sama berpartisipasi mensukseskan pesta demokrasi akbar agar berjalan lancar, aman, damai, jujur, dan berkeadilan. Saya percaya pemilu damai membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen bangsa. Untuk itu, saya mengajak saudara-saudara sesuai dengan batasan kewenangan masing-masing agar menciptakan atmosfer yang kondusif selama rangkaian tahapan pemilu berlangsung. Saya Haji Erwin Epindi Lubis mengucapkan selamat tahun baru 2024. Mari kita bekerja sama menjadikan pemilu 2024 sebagai bukti bahwa masyarakat kita kian cerdas dalam berpolitik, sekaligus menjadi perayaan atas kedewasaan kita sebagai bangsa Indonesia yang tanpa harus ada saling menghujat, yang tanpa harus ada menjatuhkan kelompok yang lain, yang tanpa harus ada merasa benar sendiri. Karena apapun alasannya, politik ini sifatnya sementara. Saya sekali lagi berharap kepada seluruh lapisan masyarakat Mandailing Natal terutama, mari kita jalankan hak kita sebagaimana mestinya, tanpa harus membuat perbedaan, pertikaian, apalagi permasalahan yang mungkin nanti akan menimbulkan permasalahan yang baru. Akhir kalam, sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Mudah-mudahan tahun 2024 akan jauh lebih baik untuk kita semua daripada tahun sebelumnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.